saya akan ajak anda juga. Kita akan buat cola ni lah. Anda akan teman saya sampai siap insyaAllah. Okey, yang ini adalah cola saya. Iaitu cola, boleh dikatakan, cola ini lebih melengkung daripada cola yang warna kuning ini. Sebab cola ini dia akan melekat pada leher. Pada bawah leher. Yang ini dia lekat pada batang leher. Yang ini batang leher. Dia akan begini. Okey, anda akan tengok nanti sekejap lagi. Ni cola ni, cola ni dia akan berdiri utuh. Berdiri utuh di batang leher. Okey. Tapi cola ni dia akan landing di bawah leher. Anda akan lihat nanti kejap macam mana proses colanya akan tercipta ya. Boleh ke boleh? Harap sabar sahabat insya-Allah. Okey, jangan lupa baca bismillah bagi siapa yang belum baca bismillah. Okey, saya akan ajar anda macam mana cara untuk menekap cola ini. Bismillahirrahmanirrahim. So yang ni cola, kita akan tekapkan cola dengan ira serong ya. Tekapkan cola dengan ira serong. Nampak? Tekapkan cola dengan ira serong pada kertas gam. Okey, caranya begini. Buat garisan dulu, kena ada garisan juga. Bismillahirrahmanirrahim. Tak boleh, kena bawah sikit. Okey, kejap. Sekejap ya, saya adjust dulu takut tak nampak kat kamera. Nampak tak? Tekankan cola dengan ira serong, betul? Untuk kertas gam ni, kita kena pakai ira serong tau. Semua orang komen, tekap cola dekat kertas gam dengan ira serong. Cepat komen, cepat. Saya nak tengok semangat anda. Sampai tak boleh. Kena rendah lagi. Sebab lengkungan dia terlalu lengkung. Nanti bila kita nak lipatkan dia, macam tu. Okay? Komen, tekap cola pada kertas gam dengan ira serong. Jadi anda boleh komen, ira serong cikgu, ira serong. Kita kena pakai ira serong untuk buat cola sebab cola melengkung ya. Kena tahu tu. Saya akan ajak anda macam mana nak buat ada piping merah ni lah insyaAllah. Siapa yang tengok live sampai habis dia akan dapat belajar. Tapi kalau siapa yang tengok live separuh-separuh, rugilah, menyesal. Tak faham nanti rugi, menyesal. Okay, so kena tengok dulu live ni sampai habis. Saya akan ajar pada anda cara untuk jahit cola ni, penyediaan cola ni. Cola ni sesuai untuk baju raihan. Baju Melayu boleh tak cikgu? Boleh. Tapi saya boleh katakan sesuainya pada baju raihan sebab dia nak buat cola yang betul-betul landing di bawah leher. Dia bukan cola yang tegap di batang leher tau. Ni cola yang landing di bawah leher. Kejap eh. Saya potong ni dulu bagi menampakkan hasil dia. Kalau tak potong pun tak nampak. So ni cola dia, cola dia akan terbaring. Nampak? Yang ni dia akan terbaring. Cola ni akan terbaring di leher. Okey, colanya akan terbaring di leher. Okey. Kita pergi ke next step. Step pertama kita dah tekap cola ni. Sekali lagi formula cola ini, kalau anda alah, saya tak bawa buku baju Melayu ah. Kalau buku baju Melayu, anda boleh buat cola macam ni. Cola beginilah. Okey, baju Melayu boleh buat cola begini. Ada buku baju Melayu, pola dia, cola lebih kurang macam ni. Tapi kalau yang ini saya tak ada dalam buku lah. Yang ini ada rezeki, nanti kita akan sharekan tips macam mana nak buat cola yang jenis baring macam ni. Nanti dia akan lekat pada leher ya. Bismillah. Dia akan baring ya. Saya tak nampak. Tak ada cermin. Dia akan baring ke bawah. Macam gini. Tapi, faham tak? Dia akan baring. Saya tak tahu nampak clear ke tidak sebab saya tak nampak anda.
Yang ini dia akan tinggi, dia akan tinggi, dia akan lekat pada leher. Nampak beza tak? Kalau nampak beza, cuba komen beza cikgu. Komen beza cikgu. Kena jerit sikit. Barulah nampak. Oh, senang rupanya nak buat baju ni. Kalau anda nak dapatkan formula membuat baju dengan lebih lengkap dan jelas, jom dapatkan buku Senang Gila dari Akademi Gaun Terbang. Nanti tim kami akan bantu anda berserta video membuat baju dengan lebih mudah. Tunggu apa lagi? Jom klik link sekarang.